warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Piye kabar dulur? Saya harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Pada kesempatan kali ini, Papa Romeo ingin ngajak dulur-dulur ngobrol santai saja. Berdiskusi mengenai satu pemain asing yang pas untuk ditempatkan di Persibaya. Por esse momento, eu venho trabalhando duro, trabalhando forte e com a ajuda dos meus amigos dentro de campo, junto com meu treinador e o suporte que a gente tem para poder trabalhar, conseguir fazer um bom trabalho. Mas sem eles nada teria acontecido. Papa Romeo sebelumnya, Papa Romeo ngajak untuk berdiskusi kira-kira siapa satu nama slot pemain asing yang cocok untuk direkrut Persibaya pada musim depan. Nah, ketika kita bedah beberapa waktu lalu, Papa Romeo juga menyampaikan bahwa sebetulnya yang paling kronis ini adalah posisi attacking midfielder. Ya, ada nama Robertino Pugliara, ada nama Bruno Matos, dan juga Paulo Sergio. Namun dulur-dulur merekomendasikan atau subscriber Papa Romeo menyampaikan Ciro Alves. Dan beberapa waktu lalu saya sempat memikirkan ini gila. Betul sekali rekomendasinya, Ciro Alves. Ini ngosek sekali permainannya, karakternya hampir sama dengan Diego Campos. Ya. Bisa kita tempatkan Diego Campos di posisi kanan, David da Silva di tengah, dan di kiri ada Ciro Alves. Bayangkan, Persibaya bisa dipastikan punya trisula maut layaknya Real Madrid ketika ada era BBC, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo, atau di era Barcelona, MSN, Messi, Suarez, Neymar. Papa Romeo tidak pernah melihat tiga trisula maut di Liga 1, dan ini bisa jadi legend di Liga 1. Pertemuan pada musim ini, di pertemuan pertama kemarin, Ciro Alves sempat membuat pertahanan Persibaya kocar kacir ketika bertemu dengan Tira Persikabo. Untuk merekrut Ciro Alves, saya pikir nama besar Persibaya sangat bisa sekali merekrut pemain tersebut. Dan Persibaya gemar sekali menggunakan formasi 4-3-3. Well, kita tahu 4-3-3 bertumpu pada 3 striker di depan dan 2 penyerang sayap kanan dan kiri ini yang mobile menopang posisi dari striker. Dan David da Silva sudah pas mengisi predator Persibaya, mengisi komposisi striker utama. Jadi menurut dulur-dulur, apakah mungkin Ciro Alves didatangkan oleh Persibaya, dan ketika memang itu didatangkan, apakah dulur-dulur setuju? Terus bagaimana dengan attacking midfielder, Pak? Terus bagaimana dengan playmaker, Pak? Saya pikir
itu pemain lokal mengisi attacking midfielder ini sudah sangat bisa sekali. Ya, oke, please jangan ambil pemain timnas. Ya, saya sangat setuju sekali. Papa Romeo tidak suka ketika pemain timnas mengisi di Persibaya. Karena apa? Musim ini banyak sekali pemain Persibaya diambil oleh timnas di berbagai level. Oke. Ada pemain U20. Siapa yang sekiranya menonjol, angkat itu. Untuk mengisi posisi attacking midfielder. Tapi memang Randy ini benar-benar mengisi super sub. Ya. Karena ya melawan Persipura kemarin dan melawan Madura United juga, Randy Irwan benar-benar bisa menjadi kreator, menjadi komposer dari Persibaya. Dan saya yakin bibit-bibit dari Persibaya muda ada yang berperan, ada yang beroperasi di posisi attacking midfielder. Oke? Dan terus bagaimana Pak dengan posisi lini belakang? Banyak sekali posisi lini belakang yang benar-benar bisa masuk ke Persibaya. Banyak sekali subscriber Imbiri dong ditarik lagi ke Persibaya. Why not? Kalau memang itu bisa, silakan. Toh juga Imbiri juga bermain layak sekali di Persibaya pada musim lalu gitu loh. Atau mungkin ada nama-nama yang lain, tapi Papa sangat setuju ketika labelnya bukan pemain tim nasional. Karena apa? Bukan saya antipati dengan pemain dari tim nasional. Faktanya beberapa tahun ini tidak bisa ketemu antara jadwal liga dan agenda tim nasional. Yang ada apa? Klub dikorbankan dalam hal ini. Jadi okelah, kita cari titik temu dulu bagaimana jadwal kedua tadi itu bisa ketemu ya, liga dan timnas. Menurut dulur-dulur, kira-kira siapa satu slot pemain asing yang cocok, yang berhak mengisi di komposisi Persibaya musim depan? Menurut Papa Romeo, Ciro Alves adalah sosok yang layak untuk mengisi di Persibaya musim depan. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo segen-segen dulur. Subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis, dulur. Tidak ada yang berbayar. Dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, one!